Selendang merahku masih hilang. Tenang bidadari, kita pasti akan menemukan selendang merahmu itu. Sekarang kita cari saja lagi selendang merahmu itu. Iya, ayo. Sekarang aku akan memeriksa semak-semak ini dengan kaca pemesarku. Sebagai detektif yang baik, aku akan segera menemukan. Ada jejak kaki. Lihat detektif Momon. Petunjuk seperti jejak kaki. Mana? Ya, benar. Kalau kita ikuti, kita bisa menemukan selendangku. Ya, benar. Wah, kamu berbakat jadi detektif. Terima kasih. Ayo kita ikuti. Ayo. Cabikan dari selendang merahmu? Iya, benar. Ini selendangku. Kita pasti sudah dekat dengan selendangku. Jejaknya ke arah sana. Ayo. Mana ya? Itu selendang merah. Waduh, kan kita cepat tidak dari. Jejak ini mengarahkan kita pada selendang merahmu. Iya. Jadi selendang merah ini punyamu? Iya. Maaf. Aku pikir tidak ada yang punya. Tadi aku menemukannya di semak-semak sebelah sana. Iya. Tapi lumayan cocok dengan kulit hijauku. Iya kan? Baiklah. Ini aku kembalikan kepadamu. Silahkan diambil. Sama-sama. Selendang merahku akhirnya ketemu. Aku bisa pulang ke kayangan. Terima kasih, Kodok. Sama-sama. Terima kasih, Detektif Momon. Sama-sama. Hei, aku punya ide. Bagaimana kalau kalian ikut ke kayangan? Tidak usah, bidadari. Aku lebih suka di jalan sesama. Tidak. Baiklah. Senang bertemu dengan kalian. Selamat tinggal. Akhirnya bidadari yang kehilangan selendang itu ternyata tidak diambil oleh Jaka Tarub. Ternyata diambil oleh Kodok. Satu kasus lagi dipecahkan oleh detektif Mama. Dak. Tidur yang enak sekali. Sekarang di mana selendang bidadari itu?